Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang ke Ardi Said Channel. Hari ini 3 Ogos tahun 2024, saya bawa anda pusing keliling Bandar Seri Aman atau lebih dikenali dengan nama Simanggang. Dan mungkin dalam kalangan kita sudah lama tidak berkunjung ke sini atau ada yang ingin mengetahui perkembangan semasa di bandar ini, sekurang-kurangnya rakaman ini dapat membantu anda. Atau ada juga dalam kalangan kita yang berasal dari Simanggang tetapi kini berada di perantauan, harapan kita semoga ia dapat dijadikan pengubat rindu anda. Di kejauhan sana, bangunan berwarna putih ini adalah Hotel Sri Simanggang, geng, yang bertaraf 3 bintang 10 tingkat dengan memiliki bilik sebanyak 158 bilik. Okey geng, saksikan rakaman ini tidak panjang, hanya sekitar 12 minit lebih saja. Saya sharekan kepada anda, ini adalah Batang Lupa, geng, yang cukup terkenal dengan legenda Bujang Senang. Dan kita lihat di kejauhan sana adalah Jambatan Batang Lupa 2 yang masih dalam pembinaan. Dan saya yakin apabila siapnya kelak, akan merancakkan lagi ekonomi penduduk setempat dan memendekkan perjalanan dari Simanggang ke Betong. Mengikut dapatan saya dari Wikipedia, nama bandar ini ialah Simanggang namun telah ditukar ke Seri Aman sejak tahun 1974 sempena Deklarasi Seri Aman apabila anggota Parti Komunis Kalimantan Utara PPKU yang dipimpin oleh Bong Kee Chok telah menyerah diri kepada pegawai Kerajaan Sarawak dan dimenterai oleh Ketua Menteri Sarawak ketika itu Tun Abdul Rahman Yaakob pada Oktober tahun 1973. Namun demikian, penduduk daerah ini lebih mesra menggunakan nama Simanggang dan pada 25 Oktober tahun 2019, Premier Sarawak Dato' Abang Johari Abang Openg telah menerima semula penggunaan nama Simanggang. Okey geng, lanjutkan perjalanan, kita masuk ke Bandar Seri Aman ataupun Pasar Seri Aman, Pasar Simanggang, geng. Bandar ini memang popular dengan penganjuran pesta benak dan pengisian benak seperti regata, persembahan kebudayaan, jualan dan sebagainya dan dijadikan aktiviti tahunan pada setiap bulan September. Okey geng, semoga rakaman ini bermanfaat kepada anda. Kita masuk ke Pasar Seri Aman. Inilah perkembangan semasa yang dapat saya sharekan kepada anda. Saya pun bukannya selalu datang ke sini, geng. Masih kadang-kadang sesat juga, walaupun bandar ini tidaklah terlalu besar, namun jalan rayanya kadang-kadang boleh menyesatkan kita. Sesat tidak lama, geng. Di Bandar Simanggang ini memang banyak tempat penginapan seperti hotel, tidak ada masalah di sini. Begitu juga dengan kemudahan homestay-nya, kemudahan untuk kita menjamu selera. Bagi yang Muslim dan non-Muslim memang banyak di Bandar Seri Aman ini. Dan jika anda melihat, kadang-kadang rakaman ini berulang, geng. Jalan rayanya lebih kurang sama saja, saya pusing-pusing. Sebab itu saya katakan tadi bahawa saya jarang masuk ke sini. Sebab itu anda melihat kadang-kadang rakaman ini hampir 2-3 kali saya menggunakan jalan yang sama. Semoga bermanfaat, Adi Said Channel di Pasar ataupun Bandar Simanggang, Sarawak.